Itu teman satu jurusan. Itu teman satu jurusan sama kamu ya? Hehe, iya Ren, teman satu jurusan yang tadi itu. Kenapa ya? Guys, welcome back with me. Dan jadi di video kali ini kita akan main game Save Jomblo ya. Bagi teman-teman yang masih jomblo-jomblo wajib main game ini ya, karena ini gamenya orang jomblo-jomblo ya. Oke, tanpa banyak cincong lagi kita mulai ya. Saya juga mau merasakan punya cewek. Punya cewek ya. Saya belum dibolehin sama orang tua saya. Kita kasihnya nah ini nama saya ya. Jadi nggak usah bertanya-tanya, bang namanya siapa? Nah ini namanya saya, nama asli ya. Nggak usah kasih nama panjang gitu. Oke, ini ada si Peri ya. Halo Adit, perkenalkan nama saya si Peri. Oke, saya adalah peri jomblo yang akan membantumu dalam melepaskan kutukan jomblo selama ini. Emang aku dikutuk apa? Kamu akan melewati beberapa level PDKT. Setiap pilihanmu akan menentukan alur akhir cerita cintamu. Oke. Jadi gunakan pilihanmu sebaik-baik mungkin untuk mendapatkan hatinya. Oke. Selamat berjuang ya, Adit. Semangat. Semangat. Oh, lalu kita baca. Ini adalah hari pertamaku masuk kuliah. Ternyata saya sudah kuliah ya. Sebenarnya belum. Baru SMP ya saya. Bukan kuliah kalau saya. Oke, gunakanlah kesempatan ini untuk mendapatkan pujaan hati. Aduh. Dengerin aja udah deg-degan saya. Walaupun di live game gitu. Menentukan akhir cerita cintamu. Selamat aduh. Sampai juga akhirnya di kampus hari pertama kuliah, semoga ketemu jodoh. Aduh. Udah mau jodoh-jodohan aja. Kita ada cewek ya. Kita barbar aja ya. Kita barbar dulu. Coba kita barbar ya. Entah, saya tabrak kau. Iya apaan sih, nabrak-nabrak sengaja ya? Enggak kok, enggak sengaja. Terus ngapain nabrak? Tadi aku lagi ya masa lagi ngejar dosen gitu. Lagi dikejar macet, apalagi mantan. Apa ya? Kayaknya kalau mantan terlalu barbar ya. Minta dikejar anjing ya. Tadi lagi dikejar anjing. Kok bisa? Tapi gak apa kan? Udah. Ya syukur gak apa sih. Syukur deh tapi lucu juga. Bentar. Syukur deh tapi lucu. Lucu juga bayangin. Aduh. Bahagia dia tak seberadian orang ini. Ceritanya. Enggak ada maksud, cuman lucu aja sih. Pagi-pagi ini udah bikin ketawa, makasih ya udah ngil. Dapat cewek guys. Malah perhatian juga hek. Dasar. Oh iya, kenalin nama aku Adit. Nama saya ya. Kalau kamu siapa ya? Namaku Reni. Salam kenal ya Adit. Ya Reni, salam kenal juga. Kalau kita pilih nomor satu terlalu barbar ya. Pilih yang mana ya? Aduh. Jurusan apa Ren? Jurusan akuntansi. Oh, jurusan akuntansi ya. Wah, bagus tuh. Kalau aku jurusan komputer Ren. Jurusan komputer, wah bagus juga tuh. Boleh dong kapan-kapan versi laptop gue di kamu ada deh. Boleh dong pastinya Ren. Hehe. Akhirnya Ren udah mulai terbuka kesempatan nih buat lebih jelas. Hai. Udah bisa deketin. Ngomong-ngomong Ren tinggal di mana ya? Ya di rumah. Iya ya di rumah. Ya kalau itu sih Adit tahu, tapi di mana alamatnya Ren? Emang kenapa sih Adit pakai nanya Ren tinggal di mana? Mana ya?
mungkin yang pertama aja ya, biar makin romantis gitulah, biar makin romantis gitu. Ya, Adit pengen tahu aja Ren di mana rumahnya. Emangnya kalau Adit udah tahu mau apa? Kalau mampir ke rumahmu terlalu barbar juga sih. Kalau ketemu sama mertua apalagi gitu. Nanti kalau orang tuanya galak-galak tuh tamat saya, kena pukul, kena apa lagi ya? Mati nggak saya? Mungkin kita tendangkan. Mungkin kita tendangan Ren. Terus kalau tendangan mau ngapain? Ya kan bisa main ke rumahmu Ren kalau kita tendangan. Kamu yakin mau ke rumahku? Bapakku galak. Loh, itu kan bapak kau galak. Gimana ya? Aduh, ada dua pilihan nih. Yakin kok Ren sama ya terserah ini. Kalau yang nomor dua tuh kayaknya enggak lah. Gak mungkin ya. Coba kita yang ini. Yakin kok Ren gimana? Boleh enggak? Boleh aja sih, iya deh. Kalau gitu kapan-kapan mampir ya, Adit. Tapi jangan sekarang ya, oke. Oke deh, Ren. Sip, bisa, kebisa kok. By the way, Reni hari ini dapat mata kuliah apa ya? Hari ini cuma dapat satu mata kuliah sih. Mata kuliah aplikasi akuntansi satu. Mata kuliah aplikasi akuntansi satu toh. Oh iya, bentar lagi masuk kuliah. Boleh Adit antarin sampai lab. Ya sambil kita ngobrol-ngobrol gitu, gimana Ren? Oke, mulai Gonit. Ayo kita masuk biar gak tau. Ternyata dibolehin ya. Oke, kita ke PDKT yang kedua ya. Oke, akhirnya bisa tahap ini juga. Tapi ngomongin apa lagi ya? Kok diam aja sih, lagi mikirin nih. Lagi mikirin apa ya? Ah, kalau mata kuliah nanti dikiranya sombong ya. Jadi kita coba film terbaru di bioskop gitu. Film terbaru di bioskop nih Ren. Emangnya ada film apa sekarang? Kalau Kunti Beranak terlalu barbar ya. Kayaknya tuh si Reni takut sama hantu ya. Jomblo mencari cinta. Jomblo mencari cinta kayaknya gimana tuh ceritanya? Kayak gimana tuh ceritanya? Nomor satu ya, jelas banget. Perjuangan si jomblo mencari cinta, Ren. Ya tapi gimana ceritanya, Dit? Yang jelas dong. Aduh. Ya ceritanya gitu, Ren. Si cowok menunggu jawaban sang. Ya ceritanya gitu, Ren. Si cowok menunggu jawaban sang kegebetan akan kepastian cintanya. Menunggu. Oh ya, sepertinya aku dipanggil dosen tadi. Sudah dulu ya. Oke. Ya gagal. Ya gagal dapat hatinya Ren nih aku. Kita pulang aja lah. Panas saya. Beda kiri dua. Aduh kok. Duh. Harus berhasil kali ini teman-teman. Gak boleh gagal. Udah. Ini. Coba beli cinta, oke. Saya cepetin aja ya. Ya, jomblo itu akhirnya melakukan cintanya Ren. Dan cinta itu butuh perjuangan. Kayaknya bagus tuh filmnya. Ya Ren, bagus. Sudah dapat lihat trailernya sih, bagus. Barbar aja ya teman-teman. Barbar. Nonton Ren? Boleh deh, kapan nih mau nonton? Nanti malam gimana Ren? Oke deh, kebetulan hari ini gak ada. Lagi gak ada kemana. Gimana? Gak ada kemana? Maksudnya? Oh, lagi free ya. Gak ada pekerjaan apa-apa gitu. Oh iya, ngomong-ngomong Reni suka lagu apa ya?
Ini suka lagu Korea gitu. Ternyata suka lagu Korea ya. Ternyata emang semua orang tuh memang suka Korea-Korea. Nah sekarang tuh kalau kita buang aja lah. Sebenarnya nih saya nggak suka lagu Korea-Korea gitu, tapi dikit-dikit suka lah. Suka lagu Korea dong pastinya. Kok bisa gitu dong? Serius juga nih. Ya suka dong pastinya Ren. Ya ampun ternyata kita kesama. Tahu nggak? Boyband EXO tuh, ganteng tau. Aduh. EXO ya, yang itu ya. Ya tahu. Yang nyanyi Love Shot itu ya, yang terkenal sampai sekarang tuh. Mungkin kalau kita lanjutin pasti kebanyakan bicaranya tuh wanita tuh cewek. Kita cari topik lain aja. Ya Ren. Oh iya ngomong-ngomong nanti praktik mata kuliah aplikasi akuntansi satu di lab mana? Ren ini nanti praktik mata kuliah aplikasi akuntansi satu di lab F. Oh di lab F toh. Ngomong-ngomong akuntansi berarti Ren ini pinter matematika juga nih. Ah enggak juga sih. Saya enggak pinter matematika. Saya tuh kalau kelas di kelas 6 tuh nilainya saya jelek banget ya. Karena saya enggak dong matematika. Perkalian, pertambahan, pengurangan saya tidak paham. Tapi bohong ya. Masa itu. Saya paling benci soal cerita ya. Aduh. Takutnya nanti saya suruh ngitung lagi. Aduh gimana nih? Bisa dong Ren, serius. Tapi kok mau kamu enggak meyakinkan gitu. Sakit tau. Aduh kurang ajar juga nih cewek. Sakit tau Reni kalau dikatain kayak gitu. Reni mau dikatain kayak gitu juga. Ini aja lah. Saya mulai emosi nih. Jahatnya serius beneran bisa matematika dia. Yakin nih coba ini tes ya. Tuh, yang mana ini? Ini. Oke, aduh. Tambah 3 Windows tambah 36 bulan. Berapa tahun teman-teman? Coba aja aku nge-live ini pasti ada jawabannya. Tuh. Aduh, berapa ini? A few moments later. Ini kecil-kecil ya. Benar ya? Ternyata. Ya Ren, terima kasih. Kapan-kapan belajar bareng yuk di rumahku. Tapi gak banyak galak, saya takut gitu. Oke Renzi boleh deh kapan-kapan kita belajar bareng. Kita masuk PDKT yang ketiga ya. Oke. Kita ada di kampus ya. Ya sudah sampai depan lab nih Ren. Hehehe Kim, kenapa? Kok kayak gak rela gitu? Ya kan kita bisa sekarang Ren. Aduh. Bisa gimana? Tuh. Kok saya jadi takut ya? Ya kan kita beda kelas aja lah. Ya kan kita beda kelas, Ren. Aduh, kok marah. Beda kelas? Maksudnya aku gak level gitu sama kamu. Bukan gitu. Gitu gimana? Ya udah jangan deketin. Aduh. Aku nggak mau. Maaf untuk apa? Kamu lucu deh, aku bercanda kok tadi. Bercanda tapi jangan kayak gitu juga dong. Saya nih, selama 13 tahun ini saya tuh nggak pernah pacaran ya, karena saya orangnya ngalim ya, nggak pernah ya. Saya nggak suka pacaran gitu. Tapi kalau di game nggak apa-apa lah.
kita mau ngerasain aja dah pacaran tuh gimana gitu. Tapi nggak mau pacaran juga sih saya. Ini aja. Awas kamu ya Ren. Aduh gagal. Ya ampun, sulit banget sih ngajak cewek PDKT gitu. Jadi gak mau pacaran nih saya. Emang gak mau dari dulu. Maunya temenan aja. Oke gitu. Nih, kita cepetin ya. Nih. Oke, udah ini. Masa ini sih? Gak lucu tahu, jangan. Jangan ngambek, nanti hilang gantengnya. Ah, ganteng saya. Emangnya saya ganteng gitu? Jadi kembali teman-teman. Indahnya dunia. Ini yuk. Oh iya Ren, ngomong-ngomong kamu ikut UKM apa? Ren ikut UKM vokal. Kalau kamu ikut UKM apa? Ntar dulu guys, kalau game itu terlalu barbar ya. Pastikan kalau cewek-cewek itu kan gak suka cowok yang suka gaming-gaming gitu ya. Karena terlalu sibuk gitu. Cuman mikirin game aja, kalau di WhatsApp tuh pasti marah-marah, minta putus lah. Coba saya lihat di status YouTube gitu kan banyak banget tuh. Ada yang buat video apa itu? Pokoknya gitulah. Mungkin fotografi ya. Ikut UKM fotografi, Ren? Oh, serius? Oh, serius tuh? Iya, serius lah, Ren. Kenapa? Kebetulan Ren suka dunia fotografi. Suka ngunting-ngunting gitu, apalagi jadi modelnya. Oh, jadi Ren itu suka jadi model gitu. Serian tuh. Wah, pas banget nih kesempatan buat deketin. Ini semakin mulus. Oh, semakin erat gitu ya. Gimana ya? Mungkin aja jadi model ya. Karena kalau jawaban yang paling panjang itu biasanya bener ya. Dan ini mau nggak jadi modelnya nanti pas hunting? Boleh deh. Tahu aja deh Ren. Ren ini pengen jadi modelnya ya. Hehe, ya dong, ya tahu dong Ren pastinya. Oh ya, nanti siang kita makan bareng yuk Ren di kantin. Saya yang traktir, aduh uang saya habis nanti. Ya sekalian kita ngobrol-ngobrol tentang hunting foto gitu, gimana? Boleh deh, sampai ketemu nanti siang ya. Ini masuk lab dulu. Mohon maaf ya guys kalau suara saya tuh jelek tadi, yang perempuan ya. Mungkin kayak laki-laki juga ya. Oke Reni. Masuk PDKT yang keempat ya teman-teman. Reni di mana sih? Kok belum datang ya? Duh. Nih Reni ini kok lama banget datangnya gitu. Ayo, lagi nungguin siapa nih? Reni datang juga akhirnya ya. Nunggu Reni dong pastinya. Maaf ya, lama nunggunya. Gak apa kok Ren. Tapi ngomong-ngomong tumben kantin rame banget ya Ren. Iya tumben rame. Apa kamu lagi ada yang jual es kepal Milo ya? Jadi rame gini sekarang. Susah ngomong saya nih. Emang kurang asem gitu. Mungkin Ren stand yang jual es kepal Milo rame banget dikerumunin mahasiswa. Kalau kita ajak beli es krim, kalau cewek itu kan memang suka beli es krim gitu ya. Kalau PDKT gitu ya teman-teman ya, yang udah punya pacar pasti kan tahu ya. Mungkin kalau kita ajak beli es krim gitu kan rame gitu ya. Jadi kan nanti putus lagi, gak bisa bersamaan lagi sama Reni. Ajak beli mie ayam lah ya. Kita beli mie ayam Ren. Oke nih, ayo kebulan suka juga.
Tapi ramai banget, nanti nggak dapat tempat duduk gimana? Oh iya, benar juga. Pasti kan ada yang itu ya. Cari tempatnya nanti aja ya. Untuk tempatnya gampang lah, bisa kita cari nanti Ren. Yang udah deh kalau gitu. Beberapa menit kemudian muncullah temanmu menghampiri saat mengantri membeli mie ayam bersama Ren. Aduh, ini pasti mau nikung nih. Cie, pacarmu nih. Bukan tahu. Waduh, ini anak kok muncul aja sih. Dia itu teman aku lah. Dia cuma teman aku aja. Teman apa teman? Masih teman aja kok. Udah, jangan grogi itu ya. Udah, jangan grogi gitu ah. Ya udah deh, aku tinggal dulu ya, mau makan bareng pacarku. Ternyata dia udah punya pacar gitu. Iya bro. Itu teman satu jurusan sama kamu ya? Iya Ren, teman satu jurusan yang tadi itu. Ganteng ya? Sakit tahu. Kalau saya bilang cantik gitu, pasti sudah mati saya. Tapi kalau laki-laki tuh stand sabar gitu daripada perempuan. Iya kan? Pastinya dong. Terlalu sabar walaupun sakit gitu. Bercanda kan? Jangan cemberut gitu ah. Masih ganteng yang ada di tempat ini sekarang. Masih ganteng saya digombalin lagi teman-teman. Aduh. Dapat pacar dari game teman-teman. Ren ini bisa aja. Akhirnya giliran kita nih Ren. Mau mie ayam yang mana Ren? Terus kamu aja deh. Kan mau kan kamu mau yang traktir. Uang kita kan sedikit banget ya. Tapi nggak apalah buat beli mie ayam komplit gitu. Ya udah aku pesan mie ayam komplit aja ya Ren. Ya boleh. Biar spesial juga kayak yang terakhir he. Aduh. Dari tadi digombalin terus. Nanti saya jadi stres nanti. Akhirnya pesan kita sudah jadi Ren. Ayo dimakan mie ayam komplitnya. Ayo kita makan. Tapi kita duduk di mana nih? Masa kita berdiri makannya? Itu ada tempat kosong di sana. Di sana aja kita makan yuk Ren. Oh, itu kan ada tempat kosong pastinya. Oke nih. Daripada kita berdiri. Iya, kalau makan berdiri itu kan dosa. Gak dosa sih, tapi kan kalau di agama aku ya, di agama Islam gitu, kita kalau makan tuh sambil duduk, gak boleh sambil berdiri gitu. Gimana Ren, enak mie ayamnya? Enak dong, apalagi ditraktirin. Oh ya, makasih ya sebelumnya sudah ajar Reni makan bareng. Ya Reni, sama-sama. Oh ya Ren, mau gak nanti kita ketemu di gazebo kampus? Oke deh. Bisa kan nanti habis mata kuliah terakhir kita ketemu di sana ya? Kita udah memasuki PDKT yang kelima ya teman-teman. Udah di gazebo ya. Udah di joglo-joglo gitu ya. Wah, akhirnya Dani datang juga. Ya datang dong. Kan sudah janji. Maaf ya, lama nunggunya. Ya nggak apa kok Ren. Oh ya Ren, Adit. Duh kok nama saya lagi. Malu kalau nama saya disebutin diri sendiri gitu. Oh ya Ren, boleh nggak ngomong sesuatu? Boleh kok. Mau ngomong apa nih? Ini kok lama-lama makin sulit ya teman-teman. Serius? Seriusan nih Ren? Ya serius mah. Emang mau ngomong apa sih? Tipe cowok Reni ya. Ngomong-ngomong Reni suka cowok yang gimana sih? Gimana? Kenapa? Iya pengen tahu aja. Iya pengen tahu aja.
yang pasti Rene cuma pengen nyari cowok yang bisa terima Rene apa adanya dan yang pasti setia. Ternyata begitu ya. Itu aja, Ren. Iya, itu aja kok. Ngomong-ngomong, Reni sudah punya pacar. Aduh, makin deg-degan ya. Apakah Reni sudah punya pacar gitu? Belum sih, baru bulan lalu putus. Oh, diputusin ya. Kayaknya cowoknya gak setia itu. Nanti kalau ketemu saya tampol gitu. Berarti Adit punya kesempatan nih buat deketin Reni. Oh my god. Kayaknya ini udah tahap terakhir ya nih teman-teman. Gimana ya? Reni mau gak jadi pacarku? Aduh. Moga aja mau. Saya tuh mau ngerasain gitu. Namanya pacaran gitu. Tapi kalau di dunia tuh gak mau saya. Mau sih, tapi... Tapi gimana nih Ren? Duh. Kok ada tapinya gitu ya? Tapi ada syaratnya. Duh. Kok ada syaratnya gitu? Waduh, syaratnya apa tuh, Ren? Reni akan terima jadi pacar dengan syarat harus setia, jujur dan selalu setia. Oke, gitu kan kecil gitu. Kalau gitu, mem komplit belilah seporong. Mau keporong semuanya buat kamu, Reni. Mana setuju enggak? Kalau kita beli yang paling bawah ya pasti kan enggak percaya gitu. Jadi kita pilih akan usahain gitu ya. Ingat ya guys, bagi yang mau mainin game ini ya, kalian harus ikutin ya di sini ya. Pasti benar kok, enggak ada yang salah. Cuma tadi ada yang salah gitu. Ya sama aja lah, salah semua lah. Kita kan usahain Ren. Seriusnya nih. Iya Reni, saya akan berusaha jadi yang terbaik untukmu. Oke deh, kamu aku terima ini. Jadi pacar. Oh my god. Let's look at this. Akhirnya dapat pacar dari game teman-teman. Tapi gimana ya? Yes, akhirnya punya pacar juga, gak sia-sia perjuanganku. Oke, dan gak coba lagi nih saya. Selamat, akhirnya kamu pun mendapatkan cintamu dan melepaskan gelar jomblomu untuk menjalin cinta bersama Rani. Tamat. Ternyata begitu aja ya teman-teman. Oke teman-teman. Kayaknya lagunya bagus juga nih. Kita dengerin dulu. Bagus juga nih lagunya. Oke lah, penutup aja lah. Aduh, ternyata kita berhasil guys. Berhasil ya. Berapa menit ini? Oke lah teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Jangan, dan tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang ya. Dan jangan lupa jika kalian subscribe harus tekan, ya bolehlah tekan tombol notifnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya gitu ya. Oke, thanks for watching and see you next video. Bye bye. Akhirnya dapat pacar guys.